aku ni dah lah tak cantik. Buruk pula tu. Tak ada siapa nak kat aku. Tak ada siapa nak tahu ni aku. Dia tak apalah. Cantik. Aku ni biasa-biasa je. Siapalah aku ni? Dah lah gemuk. Siapalah aku ni? Dah lah kurus kering. Antara kalian pasti ada mindset macam tu kan? Aku ni cantik atau tak? Sebelum ni saya pernah tanya dekat Instagram. Saya tanya apa perbezaan perempuan cantik dengan perempuan tak cantik. Saya dapat banyak gila respon. Majoriti perempuan dan ada juga lelaki yang respon tentang persoalan saya di Insta Story. Ini adalah jawapan mereka. Yang pertama, beza dari paras rupa. Yang kedua, beza dari akhlak. Yang ketiga, ada yang jenis share banyak-banyak. Yang keempat, tak ada beza. Yang kelima, versi tiba. Saya pun terhibur juga. Yang keenam, lain-lain. Kesemua respon-respon mereka di Instastory itu, saya setuju dan saya tak tolak. Dah lama pun pandangan dan pendapat, tak ada yang salah. Kita kembali kepada topik asal, iaitu perempuan cantik dan perempuan tak cantik. Ada beza tak? Secara peribadi, ini jawapan saya. Mindset. Sama seperti mindset orang berjaya, mereka mempunyai mindset percaya sebelum berjaya. Jadi, beza perempuan cantik dan perempuan tak cantik, it's all about mindset. Perempuan cantik, mereka sentiasa fikir, bahkan yakin mereka sentiasa cantik. Manakala perempuan tak cantik, yes, mereka fikir, bahkan sentiasa fikir dan yakin mereka tak cantik. And again, it's all about mindset. Kita tolak tepi dulu maksud cantik. Sebab lain orang, lain persepsi. Ada yang kata rupa, ada yang kata akhlak, ada yang kata pemakaian, hati, macam-macam. Itu tidak penting. Yang paling penting adalah diri kamu. Perempuan itu sendiri sebenarnya dah cantik. Perempuan itu unik. Perempuan itu istimewa. So, siapa yang tentukan kalian cantik atau tak? Jawapannya, diri kamu sendiri. Berhenti mendengar pandangan orang lain. Tambah-tambah kalau pandangan tu buruk. Kalau kita selalu ikut pandangan orang lain, pendapat orang lain, persepsi orang lain, sampai bila-bila kalian akan masih di tahap yang sama, tahap level mindset bawahan. Jadi kepada semua perempuan di luar sana, kepada semua wanita di luar sana, tetap yakin dan percaya diri sendiri. Jangan sampai kalian terganggu, diganggu dengan kata-kata negatif orang lain. Please, just take the positive, alright? Dan saya yakin kita semua percaya, lelaki atau perempuan, baik atau buruk, at the end of the day, kita semua akan kembali kepada Tuhan. Jadi jom kita semua buat yang terbaik. Kita aim untuk jadi cantik, bukan sahaja di dunia, tapi untuk cantik di akhirat. Jumpa lagi. Take care.